guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai, kita Cik Siti, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video vlog. Kita buka booth dekat Masai, Johor Bahru. So, kalau korang nak tahu apa yang kita buat, aktiviti apa yang kita buat, so, please stay tune, okay? Kita jual tudung and kita ada juga buat pre-love makeup, baju, ada handbag sikit kan? So, tapi untuk first week ni, kita tak sempat nak prepare untuk baju pre-love. So, kita mungkin akan buat untuk second week lah. Week ni, kita akan buat pre-love handbag dengan apa makeup punya. Kita buat murah-murah je sebab kita memang nak habiskan store, nak let go semua sebab tak guna kan, simpan tapi tak guna. Ha, so ya, yeah, ini dia lah proses dia. Hari ni ialah 2 hari bulan, hari bulan 10 2020, kita akan pergi buka gerai. Okay, next punya tarikh kita akan tulis kat sini, dia ada tarikh-tarikh dia in case lah korang nak jenguk-jenguk kan. Ni dekat Masai Johor Bahru ya. Yeah. Event dia ialah event laluan fest. So suami kita baru lepas angkat barang tadi. Oh, kita tak sempat nak record masuk kereta, kita bawa kereta saga je. Alhamdulillah lah muat. And kita ada juga ambil barang-barang, macam barang-barang member suami kita. Dia jual tepik cheese, ada yang jual cokoja. Okay, kita just letak je lah dekat booth tu kan. So, adalah juga makanan untuk dikunyah. Tanta tuan sendiri yang makan. Ha. So, yeah, korang jom follow kita. Outfit kita untuk hari ni, nampak tak? Kita pakai simple je t-shirt supaya senang bergerak ke sana ke sini. Okay, kita bawa backpack. And kita akan pakai kasut sneakers lah. Belum pakai lagi buat masa sekarang ni. And ni tudung yang kita jual tu, kita kena pakai lah, tunjuk dekat orang kan. Dia outfit kita. Okay, ni dia bahagian tapak. Kita akan buka booth kita hari ni. And dia tak ada khemah apa-apa tau. So dia sediakan lot kecil macam tu. Lepas tu kita kena delay jap, pakai pasang apa booth and set up semua sebab hari hujan. Nampak tak, dia orang semua tutup dah. So, tengah hujan, tapi hujan ringkik-ringkik gitu je. Tengok dulu dalam 5 minit 10 minit nanti, tengah jam nanti macam mana. So kita tengah tunggu dekat sini. Tengok ni dengan Sofia. Sofia dia kata kalau hujan 3 jam berterusan, dia akan buat kat sini. Tak tahulah. Dia lebat kan? Ha, kalau tak lebat, duduk sini lah. Sofia, tapi nak masuk juga. Tangan ibu shaking. Siapa yang ikat rambut macam itu? Senyum pandai. Jangan lupa SOP guys, pakai mask. Tepatnya ada tag tau, tag ni. Tapi tak tahu mana kad ni pergi. Ni tengok tulis siapa. Laluan fast vendor. Ya, kita dah siap. Siap letak barang. Ada budak minum susu. Ada budak video call. Video call dengan Wan lah. Tengok ni kat bawah ni, nampak kan? Ayah, kat bawah nampak. Masai. Jom, tengok ini budak. Oh, dia buang susu, Masya Allah. Mana tutup dia ni? Tutup dia mana? Oh, nak susu ambil lah. Dahaga kan, nak minum manis-manis. So, sekarang dah pukul 8.50. Okay, tak ramai orang. Tapi okey lah. Tunggu lewat-lewat sikit kot. Kau jangan anak ibu.
buat apa ni? Dia tak berani nak turun sebab sakit kaki di atas tak. Ya dia. So hi korang, hari ni ialah hari ketiga selepas kita selepas kita buat festival tu, kita join buka booth tu kan. Ini adalah summary daripada video tu lah, outro lah. Sebab kita hari tu kita sangat busy, tak sempat nak kemas-kemas lagi kan. Kita event tu ialah 2 hari. Di 2 hari bulan dengan 3 hari bulan. And supposedly ada lagi. Tapi disebabkan COVID meningkat sangat mendadak, jadi kita punya event tu dipostponkan ke hari yang lain yang akan diberitahu kemudian. So kita masih menunggulah apa kata organizer event tu kan. Tapi kita bersyukur sebab dia dilanjutkan, sebab kita tak adalah terdedah kepada bahaya COVID ni. And kita juga bersyukur sebab kita tak nak lah buka booth tapi orang tak datang pun, sebab orang takut dengan COVID ni kan. Orang tak keluar rumah pun, walaupun tak ada PKPD dekat Johor ni, JB ni, tapi still orang macam berjaga-jagalah untuk keluar tempat awam, benda yang tak penting. Sebab tahu event macam ni bukannya urusan yang penting untuk orang keluar, jadi better ditangguhkan lah. Kita bersyukur lah tak adalah kita buang masa buka booth kat situ tapi tak ada orang yang datang. Memang boleh kira lah berapa je pengunjung kita untuk 2 hari ni. And takpelah, kita anggap tu sebagai macam pengalaman. Kita positif pengalaman buka booth first time. Sebelum ni kita pernah buka juga dekat you kan. Tapi ni in real life lah. In real life kita macam mana menghadapi hari hujan, tak ada customer, kita pun tak tahulah. And kita pun baru-baru je belajar benda-benda macam ni kan. So kita tak ada pengalaman lagi. Tak apa, pengalaman mengajar kita untuk lebih berusaha lah di masa hadapan. So korang, itu saja kita punya video outro untuk festival kali ni. Kalau korang suka video macam ni, nak kita buat part 2 untuk festival, tapi kita tak tahu lagi bila tarikh dia. Korang boleh komen kat bawah. And yeah, kita akan try buat full untuk festival lah. Macam daripada setup, daripada kemas, macam mana semua lah. Korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye.